Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan video saya di channelnya Fajar Utaka. Buat teman-teman, saya ingin mempraktekkan bagaimana cara membuat stick balon seperti ini, teman-teman. Stick bubble untuk mainan anak-anak, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan kawat yang sudah dililitkan dengan benang wol, teman-teman. Seperti ini. Di sini saya akan mencoba untuk membentuk. Jadi kawat ini disatukan, teman-teman, lalu ujungnya di pelintir seperti ini, teman-teman. Setelah seperti ini, kita ambil belahannya. Lalu kita ukur dengan jari, kira-kira 2 jari, tekuk seperti ini, teman-teman. Lalu kita putar. Kita ambil lagi 2 jari lagi, teman-teman. Seperti ini, putar lagi. Lalu kita putar seperti tadi, teman-teman. Saya biasanya menggunakan 8 driji begini, teman-teman. Cukup mudah, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ini yang ke-8 ya, teman-teman. Setelah seperti ini, tinggal kita tekuk, teman-teman, seperti ini. Baru kita rapikan. Setelah rapi, kita cari stick sedotan ini, teman-teman. Lalu kita masukkan. Nah, maka jadi seperti ini, teman-teman. Untuk lebih kuatnya lagi, ini kita kasih lem tembak, teman-teman. Kita kasih lem tembak. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, segitu saja video dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.